Cara membuka mata batin dengan wirid Ya Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini saya akan bahas tema tentang bagaimanakah caranya membuka mata batin dengan menggunakan wirid Ya Latif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudaraku terlebih dahulu nggih. Apakah Anda pernah merasa bahwa dunia ini memiliki dimensi yang lebih dalam daripada yang kita dapat lihat dengan mata telanjang seperti ini? Apakah Anda pernah penasaran tentang cara membuka mata batin Anda? Hari ini saya akan membahas tema sebuah rahasia kuno yang telah digunakan oleh banyak orang dari berbagai tradisi spiritual. Saya akan membahas cara membuka mata batin dengan menggunakan wirid yang kuat, yakni lafal Ya Latif. Ya Latif adalah salah satu nama Allah yang berarti yang maha lembut atau penuh kasih sayang. Mengucapkan wirid ini dengan penuh keikhlasan dapat membantu saudaraku nggih membersihkan pikiran dan membuka pintu hati untuk menerima cahaya dari Ilahi. Ketika mata batin jenengan terbuka, seseorang dapat merasakan energi yang mengalir di sekitar mereka, melihat aura atau bahkan menerima wawasan intuitif yang mendalam nggih. Seperti itu. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan wirid Ya Latif untuk membuka mata batin kita. Pertama-tama carilah tempat yang tenang dan nyaman, di mana Anda tidak merasa terganggu. Duduklah dengan sikap yang nyaman. Tutuplah mata Anda dan mulailah bernafas secara perlahan dan dalam. Jika bisa lakukan, lakukanlah di malam hari dengan kondisi benar-benar semua lampu mati atau gelap seperti itu. Lebih bagus lagi, Anda bisa lakukan di jam 12 malam atau tengah malam menurut waktu Anda seperti itu. Kemudian mulailah mengucapkan kata Ya Latif sebanyak 111 kali dengan penuh kesadaran dan penuh kekhusyukan. Rasakan getaran dan energi dari setiap kata saat Anda mengucapkannya. Biarkan diri Anda tenggelam dalam pengulangan wirid ini. Meresapi maknanya dengan hati yang terbuka. Setiap kali pikiran Anda melayang, bawa kembali perhatian Anda ke wirid ini. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Seperti itu. Jika sudah jenengan lakukan sebanyak 111 kali, sudahi wirid ini. Jika Anda peka, Anda bisa merasakan bahwa lingkungan sekitar Anda, bahkan mungkin saja mata batin Anda sudah bisa terbuka secara langsung. Seperti itu. Tapi beberapa orang memang butuh waktu. Jika saudaraku ingin konsultasi soal mata batin, silakan bisa hubungi kontak saya yang ada di video ini. Tapi dengan syarat khusus Anda yang usianya minimal 23 tahun. Begitu Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.